naifnya sih pada saat itu sih, oh kita bikin, kita di hire label, boom, boom. Ternyata? Dan ternyata, boom sih, tapi hancur. Listen to the silence, 'cause it's telling you the truth. Now it's time for us. Sebenarnya gini ya, kalau gue ngomongin gagal, oke sedih banget sih memang, karena hampir semua gagal. Iya, lo jujur aja. Maksudnya kayak gue akhirnya nemuin formula buat ngehibur diri gue sendiri kalau, wah kita nggak gagal loh, kita bergerak dari satu titik ke titik lain, walaupun lo belum dibilang sampai juga gitu, tapi at least kita bergerak. Karya kita kok kurang ya gitu loh. Selama yang udah kita jalanin ya 20 tahun lebih ini, gue ngerasa karya yang Kanda buat kurang gitu. Mungkin kalau misalnya label itu ngelihat talent di luar karena punya sesuatu mereka ambil, terdevelop, mungkin kalau kita enggak, kita datang kayak blank canvas aja. Lu terserah mau bikin kita kayak apa. Ya mungkin di situ letak salahnya. Gitu loh. Karena kita datang dengan kepasrahan dan nggak tahu ngapain, mereka juga nggak tahu ngapain gitu loh. Mereka tuh selalu everything in between, selalu di tengah-tengah. Berhasil enggak, bagus enggak, oke enggak, niat enggak, tajam enggak, selalu ada di tengah-tengah. Dan gue rasa wajar banget kalau lo ngelakuin hal yang selama bertahun-tahun tiap malam dengan playlist yang banyak, ngadepin crowd yang kurang lebih sama, mungkin banget lo kehilangan apa ya, kehilangan purpose dalam apa yang lo lakuin, lo kehilangan intention, lo kompas lo nggak tahu. Cuman gue dari kafe ke kafe, mungkin benderanya cukup berkibar di Jakarta Selatan, cuman begitu gue bicarain karya, nggak bunyi karya gue gitu. Okay. Di tengah hingar-bingar yang mereka rasain, kesibukan yang mereka rasain, mereka tuh hampa, mereka tuh lost, mereka tuh nggak tahu mesti kemana, mereka tuh nggak tahu mesti ngapain. Menurut gue tuh yang paling susah tuh adalah melihat titik permasalahan, titik kelemahan, mengakui kesalahan, mengakui kekurangan, itu yang paling susah tuh. Selalu berusaha menjadi orang lain, nggak mau jadi diri sendiri. Ya gak open-minded lah ya. Justru kita mencap keberhasilan dengan versi kita sendiri saat ini. Okay. Jadi berkata, ya kalau bukan kita yang ngerasa sukses, siapa lagi? Topik pertama yang gue ambil pada saat meeting, gue megang papan tulis, gue pegang spidol, terus pertanyaannya gini, kalau semua orang di sini ngerasa Kanda Brothers keren, jelasin ke gue, kasih gue alasan kenapa hari ini lo belum berhasil. Gue akan memulai semua dari evaluasi. Kelihatan tuh isu-isunya, ada ego, ada segala macam. Bukan gue yang ngomong ya. Gue punya analisa gue sendiri, tapi gue pengen tahu apakah ketika kita mulai proyek ini tuh ada di energi yang sama, di frekuensi yang sama atau enggak. Karena kalau enggak, karena kalau lo ngerasa bahwa lo udah cukup keren dan lo tidak perlu diapa-apain, gue gak mau terlibat dalam hal itu. Gue gak bisa sama orang-orang yang gak terbuka. Joy datang, gue rasa dia tuh mungkin udah punya keinginan juga gitu buat ngelihat Kanda Brothers as a band. Ya mungkin bisa dibilang kita udah 20 tahun lebih ngeband, tapi kok ya gini-gini aja. Orang bilang kita bagus, orang bilang performance-nya oke, solid, kompak, tapi karyanya kok gitu aja gitu. Kenapa gitu? Nah justru itu kan yang pengen di observasi juga ini kenapa, dan benar-benar gue dari
dibahas dari isu-isunya apa aja. Terus asli-aslinya sebuah band adalah ya jati dirinya sendiri. Itu yang gue gak pernah lihat sebelumnya. Karena setiap orang punya perjalanan beda-beda, punya cerita beda-beda, punya masalah beda-beda, punya ketaiannya sendiri-sendiri. Nah, gue berangkat dari situ. Untuk membenahi sebuah produk atau sebuah anggaplah kehidupan atau band dan lain-lain, gue merasa kalau diurai itu ada elemen-elemen yang harus diperbaiki satu persatu. That's why gue bikin elemen soft life. Dalam sebuah perjalanan untuk mencapai satu titik, untuk bisa signifikan, untuk bisa impactful, untuk bisa katakan berhasil untuk diri mereka sendiri, ya gue harus urai dari elemen-elemen ini. So gue bikin konsep elemen soft life, ada elemen udara, tanah, air, api, dan logam, di mana setiap lagu, ada 5 lagu yang merepresent energi ini. Dengan energi flowing-nya, grieving-nya, berapi-apinya, energi yang solid-nya. Based on itu sih, gue merasa ini bisa menjadi sebuah konsep yang balik lagi nggak cuma bisa didengerin, tapi bisa dilihat dan bisa dirasain.